Halo kawan-kawan, berjumpa lagi di channel saya Arnadi Hunter 76. Oke kawan-kawan, di sini saya mau review ya. Ini baru sampai paket C8 dari Cree G5. Ini dari Ultrafire ya. Nah, ini cahaya kuning yang konon katanya bagus untuk berburu ya. Oke, langsung saja, ini sudah saya isikan baterai di dalamnya menggunakan baterai tipe 18650 ya. Oke, untuk mode pertama ini adalah high ya, atau yang paling terang, kemudian medium, low, ini strobo ya, SOS. Oke, baik, saya mau bongkar, kita lihat isi di dalamnya ya. Langsung saja. Oke. Nah, untuk bagian penutupnya, di sini ada tombolnya ya. Nah, jadi seperti ini ya. Tidak menggunakan mode drag, namun dikunci dengan ya sejenis teflon itu. Masukkan, didorong ke dalam ya. Jadi ini saya belum pernah bongkar sih, saya rasa akan susah ya untuk membukanya. Ini didorong dari belakang sini. Oke. Tapi karena ini masih bagus, jadi tidak usah aja ya diganti ya. Lanjut. Bunyinya ya. Oke, nanti akan dikasih lumas ya, senter di bagian draknya supaya aman. Oke, untuk materialnya lumayan ya tebalnya ya, untuk senter harga murah ya. Nah, ini drivernya. Oke, langsung kita buka dari sini. Ini sudah menggunakan kaca ya. Suaranya ya. Nah, ini reflektornya sepertinya dari ini ya, dari plastik ya, bukan dari besi ya. Ya, wajar aja lah, murah. Oke. Oke, jadi seperti ini. Nah, itu bagian drop in ya. Ini gimana muternya nih? Enggak ada di sisi pinggir-pinggir itu tempat melengketkan tang atau apa ya. Coba. Oke, sudah terlepas. Nah, seperti ini sobat ya, bagian drop innya. Sebenarnya sangat-sangat tipis ya, atau kurang panjang, tapi oke lah. Ini sepertinya dilem ya. Nih, dilem bagian sininya. Makanya tadi buka langsung jepit di sini ya, kuat dia untuk buka dragnya. Penampakan LED-nya. Dilem ya. Oke, nanti saya akan saya buka ya. Oke, ini untuk
LED-nya ini ukuran 20 mm ya. Nanti akan saya ganti. Kemudian drivernya coba cari yang 20. Kayaknya 20 juga nih. Cocok. Ya. Untuk drivernya juga cocok ya, menggunakan driver 20 mm. Oke, ini saya lagi males bukanya ya, biarkan aja. Oke, seperti itu. Setelah dibongkar, jadi sobat-sobat bisa tahu ya, seperti ini bentuk di dalamnya atau bagian dalamnya. Ya, lumayan lah untuk senter. Ini sampai sini sama ongkir sudah sampai Kalimantan Tengah Barat Timur ya. Di tempat saya tinggal, saya beli dari Jakarta ya. Nah, sudah sama ongkirnya itu jatuhnya sampai rumah itu 95.000 ya. Enggak sampai 100.000. Jadi saya rasa untuk senter C8 Ultrafire ini yang harganya ya di bawah 100.000 lah. Ya, saya rasa sudah cukup memuaskan ya. Nanti untuk selanjutnya akan saya upgrade ya. Nah, di situ biar kita lebih ini puas dengan cahaya yang ditampilkan dari senter ini. Oke, terima kasih teman-teman. Demikian review senter Ultrafire C8 dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukungannya, tekan like, komen, dan subscribe tentunya ya. Oke, terima kasih.